Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Hari ini aku mau ajak kalian ke Brie Coffee at Kitchen. Coffee shop ini masih tergolong baru di Bogor. Lokasinya ada di daerah Cijeruk. Next video aku akan bikin video perjalanan menuju ke sini. Oh ya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Yuk, ikutin aku terus ya. Ask a question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the. Nah, sekarang kita sudah sampai. Brie Coffee and Kitchen ini gampang dicari kok. Letaknya persis di pinggir jalan. Aku parkir dulu ya. Ini kondisi parkirannya cukup luas untuk parkir mobil. Jadi di sini ada dua tempat, Brie Coffee Shop dan Brie Coffee and Kitchen. Sekarang aku mau ke bawah dulu ya. Langsung saja kita masuk yuk. Aku pilih tempat duduk indoor karena di luar matahari masih terik. Nah, yang di bawah sana ada tempat duduk outdoor dan semi outdoor. Nanti kita lihat ke sana juga ya. Nah, ini dia daftar menunya. Untuk kisaran harganya, menurut aku standarnya kafe-kafe dan coffee shop pada umumnya ya. Rasanya juga cukup menggugah selera, walaupun tidak terlalu banyak pilihan menu makanannya. Ask a question, then you said it. I was saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel your ghost inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want, can we try again? Sekarang aku mau explore tempat ini. Ini tempat duduk outdoor dan semi outdoor yang tadi kita lihat. Kalau cuaca sedang berawan atau sore dan malam hari, lebih asik sih duduk di sana ya. Push
Di sini ada motor gede yang selalu diincar untuk dijadikan foto spot. Jembatan merah ini juga keren dan Instagramable banget loh. Tempat ini punya alam yang dapat dinikmati secara langsung, bukan cuma bisa dilihat dari kejauhan. Seperti yang sudah kita lihat tadi, ada sawah, ladang, ada sungai kecil, air terjun mini, kolam yang dihuni ikan-ikan dan bebek, ada juga kelinci-kelinci yang lucu. Semua itu dibungkus dengan background pemandangan gunung yang indah. Kalau dilihat-lihat, ini mirip seperti suasana di Ubud dan Tegal Alang, Bali. Agak magical juga ya melihat tempat seperti ini ada di Cijeruk. Mengingat Cijeruk bukanlah destinasi kuliner seperti Puncak Bogor atau Sentul. Pastinya bakal jadi tempat hits baru di Bogor nih. I still feel your ghost inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want, can we try again? Oh iya, kalian jangan khawatir, toiletnya juga bersih kok. Modelnya unik dan vintage. Nah, yang di depan ini adalah coffee shopnya. Kalian bisa naik ke rooftopnya untuk melihat view yang lepas ini. Menurut aku, ini tempat yang bagus banget. Oh, aku rekomendasiin kalian untuk datang ke sini ya. Okay, see you next video and thanks for watching.